bagaimana sih teman-teman yang udah nyampe Jepang tapi nggak bisa berbahasa Jepang? Mungkin akan dimarahi habis-habisan, akan mendapatkan kata-kata kasar karena teman-teman nggak mampu berbahasa Jepang. Minasan konnichiwa, opo-opo desu. Oke guys, di video kali ini gue bakal memberikan sedikit informasi dan pencerahan buat teman-teman yang ingin pergi ke Jepang. Karena gini ya, di beberapa video sebelumnya itu gue juga mendapatkan pertanyaan ya dari teman-teman, apakah untuk pergi ke Jepang itu harus bisa berbahasa Jepang atau tidak? Mungkin teman-teman yang beberapa teman-teman itu yang ingin pergi ke Jepang itu mungkin cuma hanya ingin bekerja dan cari uang dan mengumpulin modal terus pulang lagi ke Indonesia. Atau mungkin juga teman-teman yang memiliki kenalan orang yang sedang bekerja di Jepang tapi mungkin sudah beberapa tahun bekerja di Jepang tapi nggak bisa berbahasa Jepang. Nah, maka dari itu mungkin muncullah pertanyaan, apakah untuk pergi ke Jepang itu harus bisa berbahasa Jepang atau tidak? Nah, di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang pertanyaan dan keraguan yang ada pada teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang nonton video ini, silakan nonton video ini sampai habis. Jadi informasi yang gue sampaikan ini dapat diterima oleh teman-teman dengan baik. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, apakah untuk pergi ke Jepang itu harus bisa berbahasa Jepang atau tidak? Jawabannya adalah tidak, tapi penting. Nah, sebelumnya ya, untuk orang-orang yang ingin pergi ke Jepang tapi nggak harus bisa berbahasa Jepang, itu ada beberapa syarat ya. Pertama adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia terus dikirim ke perusahaan Jepang untuk bekerja di Jepang. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memang dibutuhkan tenaga dan keahliannya saja. Dan biasanya pun orang-orang yang pergi ke Jepang melalui cara seperti ini juga biasanya juga tetap harus melewati proses pembelajaran bahasa Jepang. Nah, selanjutnya adalah orang-orang yang menggunakan visa family. Biasanya orang-orang yang datang ke Jepang itu biasanya mereka nggak bisa berbahasa Jepang karena kan mereka datang dari negara asalnya, misalnya dari Indonesia ke Jepang itu dengan dibawa dengan menggunakan visa family. Biasanya itu dibawa istri atau anak gitu kan. Jadi mereka nggak harus bisa berbahasa Jepang untuk pergi ke Jepang. Dan setelah itu juga visa pemagang. Nah, kalau untuk visa pemagang ini ya, kalau waktu itu di gue itu untuk sebelum pergi ke Jepang itu nggak harus bisa, nggak harus punya sertifikat level. Tapi untuk saat ini kalau nggak salah gue itu berdasarkan informasi yang gue dapat itu kalau untuk ke teman-teman yang ingin pergi ke Jepang dengan menggunakan visa magang itu minimal teman-teman harus N5 atau N4 setara lah gitu, walaupun teman-teman itu nggak punya sertifikat levelnya ya. Tapi kalau seandainya kemampuan teman-teman itu udah level N5 atau N4 setara, teman-teman itu udah bisa pergi ke Jepang. Tapi kalau seandainya teman-teman itu pergi ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutegino atau visa engineering, itu teman-teman muri, itu teman-teman nggak bakal bisa pergi ke Jepang tanpa menguasai bahasa Jepang. Karena untuk visa Tokutegino ya, itu teman-teman itu memang harus menguasai basic bahasa Jepang, karena memang untuk pergi ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutegino teman-teman harus memiliki sertifikat N4 minimal. Dan kalau seandainya teman-teman menggunakan visa engineering, teman-teman itu harus menggunakan, harus memiliki sertifikat minimal N3 atau N2 minimal. Terus bagaimana sih teman-teman yang udah nyampe Jepang tapi nggak bisa berbahasa Jepang? Sebenarnya ada beberapa banyak alasannya yang bisa gue berikan kepada teman-teman. Mungkin salah satunya itu adalah teman-teman yang pergi ke Jepang itu memang nggak punya keinginan untuk belajar bahasa Jepang, tapi mungkin karena udah berkali-kali mensetsu, udah belajar sekian lama di LPK dan nasibnya beruntung, mereka bisa dikirim ke Jepang. Walaupun teman-teman yang udah nyampe di Jepang itu nggak bisa berbahasa Jepang, tapi mereka sudah memiliki track record yang belajar cukup lama di LPK, mungkin 6 bulan atau lebih. Maka dari itu mereka bisa datang ke Jepang. Walaupun demikian, walaupun teman-teman bisa datang ke Jepang tanpa harus bisanya berbahasa Jepang, ada hal-hal penting yang harus teman-teman ketahui kalau bahwasanya bahasa Jepang itu sangat penting sekali. Kalau seandainya teman-teman itu datang ke Jepang tapi nggak bisa berbahasa Jepang, itu teman-teman pastinya akan jadi nyusahin diri sendiri. Karena begini ya, kalau seandainya teman-teman itu misalnya dapat instruksi perintah dari atasan tapi teman-teman nggak bisa berbahasa Jepang, hasil teman-teman itu nggak akan mengerti dan informasi yang disampaikan orang Jepang itu nggak bisa teman-teman terima dengan baik. Dan kalau seandainya beruntung teman-teman itu dapat perusahaan yang baik, mungkin teman-teman itu akan dimaklumi oleh orang perusahaan karena teman-teman itu nggak bisa berbahasa Jepang, ya mungkin akan dimaklumi. Tapi berbeda kondisi kalau seandainya teman-teman itu mendapatkan perusahaan yang kibisi, teman-teman itu akan mungkin akan dimarahi habis-habisan, akan mendapatkan kata-kata kasar karena teman-teman nggak mampu berbahasa Jepang. Kaerimasen ja ne, ome wa kono mama da to kaeranakya ikenaku naru yo. Benkyou shinai to honki de hontou ni. 寝てんのは知ってんだよ。勉強しろって言ってんだよ。Yang kedua
adalah saat teman-teman nggak bisa berbahasa Jepang, teman-teman itu akan menjadi beban bagi rekan-rekan kerja teman-teman yang sesama dari Indonesia. Karena mungkin rekan-rekan kerja teman-teman yang sesama dari Indonesia itu harus membantu orang perusahaan untuk menyampaikan atau menerjemahkan apa yang mereka sampaikan kepada teman-teman. Karena nggak mungkin kan teman-teman yang bisa berbahasa Jepang itu selalu ready, selalu sedia untuk teman-teman untuk menerjemahkan apa yang disampaikan orang Jepang kepada teman-teman, karena mereka juga harus punya bekerja kan, karena mereka juga punya pekerjaan. Dan hal seperti itu juga pernah gue alami. Dan gak hanya jadi beban aja, mungkin kalau seandainya teman-teman memiliki kesalahan, yang kena marah itu biasanya adalah teman-teman, rekan kerja teman-teman yang bisa berbahasa Jepang. Karena mungkin karena teman-teman itu gak bisa berbahasa Jepang ya, jadi keluh kesah orang Jepang itu disampaikan kepada rekan kerja teman-teman. Jadi bagaimana ya, karena teman-teman nggak bisa berbahasa Jepang, orang lain yang kena marah, itu kan nggak bagus sekali. Dan itu mungkin bisa saja membuat hubungan teman-teman dengan rekan kerja teman-teman yang sama datang dari Indonesia itu nggak bagus, dan akhirnya nggak enakan gitu kan. Terus juga ya, kalau seandainya teman-teman itu nggak bisa berbahasa Jepang, itu benar-benar sayang sekali. Kalau seandainya di Jepang itu kan, misalnya di perusahaan, nggak usah di perusahaan lah, di Jepang aja, di Jepang itu kan nggak hanya cuma ada orang tua, pasti ada orang muda juga, ada cewek, ada cowok gitu kan. Dan pastinya saat teman-teman berada di Jepang, pasti memiliki keinginan untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak muda di Jepang gitu kan. Walaupun mungkin agak sulit, tapi pasti ada dalam keinginan dan dalam hati gitu kan, teman-teman itu pengen berkomunikasi, bercerita-cerita dengan orang Jepang, anak-anak muda Jepang, foto bareng gitu kan. Tapi nggak tahu gimana cara ngomongnya, pasti ada. Nah, maka dari itu saat teman-teman nggak bisa berbahasa Jepang, teman-teman sangat sedih sekali nggak bisa berkomunikasi dengan orang-orang atau membangun relasi, membangun link dengan orang-orang Jepang. Nah, selain itu juga di Jepang itu merupakan kesempatan yang sangat bagus sekali bagi teman-teman untuk belajar bahasa Jepang. Karena nggak ada cara yang terbaik belajar bahasa selain datang ke negaranya langsung. Ketika teman-teman itu datang ke Jepang, teman-teman itu adalah kesempatan yang paling bagus, yang sangat bagus untuk teman-teman belajar bahasa Jepang. Dan teman-teman itu jangan sampai memegang mindset, pola pikiran seperti ini, nanti saat nyampe Jepang juga bakal bisa dengan sendirinya kok. Hal yang seperti itu jangan pernah teman-teman tanamkan ke dalam pemikiran teman-teman. Karena gue dulu sempat berpikir demikian juga. Karena gue pikir gini, nanti kan saat nyampe Jepang juga bisa belajar bahasa Jepang kok, juga bisa bahasa Jepang dengan sendirinya kok. Faktanya nggak bisa. Kalau teman-teman seandainya nggak belajar bahasa Jepang, teman-teman nggak akan bisa berbahasa Jepang. Karena menurut gue bahasa Jepang itu cukup sulit. Walaupun teman-teman itu akan mendapatkan sedikit pelajaran tinggal di Jepang, tapi itu nggak cukup buat teman-teman berkomunikasi tanpa modal atau tanpa belajar sebelumnya. Juga saat teman-teman itu berada di Jepang, itu kesempatan buat teman-teman ngikutin berbagai macam ujian keahlian, seperti misalnya ujian JLPT di Jepang gitu kan. Atau misalnya untuk mengikuti ujian ujian sertifikat ujian keahlian, misalnya untuk sertifikat Tokutegino gitu kan. Karena untuk Tokutegino sendiri kan ujian keahliannya itu, kalau di Indonesia nggak semua bidang keahlian ada ujiannya, tapi kalau di Jepang semua bidang keahlian ada ujiannya. Jadi saat teman-teman ada di Jepang, itu kesempatan sekali untuk teman-teman mengambil sertifikat keahlian bidang untuk Tokutegino. Mungkin saat di Jepang mungkin teman-teman itu nggak terlalu penting yang nggak mengambil sertifikat sedemikian banyaknya, tapi saat teman-teman nyampai di Indonesia, sertifikat itu sangat penting sekali. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau di Indonesia semakin kita punya banyak kertas, kemungkinan kita untuk kuliah, peluang kita itu diterima pekerjaan itu lebih tinggi lagi. Maka dari itu saat teman-teman berada di Jepang, itu sebaiknya ikuti semua beberapa tes yang teman-teman menurut teman-teman itu akan berguna nantinya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan sertifikat keahlian yang bisa teman-teman bawa ke Indonesia sebagai nilai plus atau pendukung saat teman-teman melamar pekerjaan, jika seandainya teman-teman ingin bekerja di Indonesia. Apalagi kalau seandainya sertifikat itu berasal dari Jepang, menggunakan bahasa Jepang, itu sangat bagus sekali. Nah, oke ya, mungkin itu ya beberapa penjelasan gue ya, kenapa teman-teman itu harus bisa berbahasa Jepang, sebaiknya bisa berbahasa Jepang sebelum pergi ke Jepang. Karena balik lagi ya ke diri teman-teman sendiri, itu memudahkan untuk memudahkan teman-teman nantinya bekerja di Jepang. Nah, mudah-mudahan penjelasan gue ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Dan kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan tulis aja di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video berikutnya.